Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua ya guys, dimanapun anda berada. Semoga kalian sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, dimudahkan urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Oke guys, bertemu lagi seperti biasa kepada saya, kepada kami, kepada orang fishing. Dan terus mencari madu apel wisata dan alam. Dan alhamdulillah di kesempatan hari ini kita mau panen lagi ya. Panen yang kita kedua. Panen yang kedua kali setelah 23 hari kita tinggalkan. Kita lihat hasilnya seperti apa, apakah kantong madunya berisi kembali, apa lebih banyak dari yang sebelumnya apa tidak. Di atas ya, tonton terus keseruan kami ya guys di pemanen kami. Dan itu rekan saya sudah naik ya, naik ke atas. Oke, kita lanjut ya videonya di atas. Skip, ikutin kami terus ya. Ayo kita ke atas. Dan ini rekan saya sudah mulai menaikinya. Orang yang ada di atas ya, tidak kelihatan. Ini rekan saya masih istirahat, capean. Kondisi panas juga, luar biasa panas hari ini. Nah, pas kita cengok-cengok luwetnya, tuh sarangnya ada di atas. Tuh sarangnya di sana. Ini lebahnya sangat agresif. Agresif sekali lebahnya. Sudah menyerang. Itulah rekan saya dan usaha yang luar biasa untuk mencapai sarang madu apel wisata. Luar biasa perjuangan kami. Oke, kita lanjut di atas ya. Saya mau nyusul naik. Oke guys, alhamdulillah kita sudah di atas ya. Aduh, ampun guys, capeknya, panas sekali. Alhamdulillah guys, ini kita istirahat dulu sebentar ya. Saat jenak, bentar lagi kita intip ya kantong madunya. Aduh ya Allah, panasnya. Sarangnya sampai ke bawah guys, tuh lengket ke batang. Dari sini ke batang ke bawah itu madu sarangnya. Ini panen yang kedua guys. Ah, bentar lagi kita lihat ya. Dan ini rekan saya lagi persiapan ember-embernya, posisinya. Apa langsung kita intip ya, intip langsung rekan. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah kantong madunya ini ya. Ah, seperti pemanen yang pertama ya. Alhamdulillah rezeki lagi, rezeki lebahnya rajin. Tuh kantong madu sampai ke belakang lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh sarang sampai ke bawah, lengket ke batang. Ah, batang besarnya ini. Satu tinggal. Astagfirullahaladzim. Kita ketinggalan pisau. Apa yang terjadi? Kita ulangi lagi pemanenan tradisional menggunakan ranting. Kita cari ranting yang tajam. Aduh, tinggal lagi pisau kita. Aduh, dimaklumilah guys, seperti inilah keadaan kami. Jelas sekali guys, pisau ketinggalan. Apa boleh baut.
kita hajar saja menggunakan ranting. Ah, tuh, tuh. Cucu korek congkel, cucu congkel, hancur lebur. Mana tali ya, Pak? Mana pegang? Sudah dua kali kejadiannya, guys. Kita seperti ini bisa ketinggalan. Oke. Ya, jongkel lah. Kejadiannya sangat serupa, guys. Di posisi cuaca panas, kita sudah kecapean. Napas pun sudah sangat tengah. Ini rekan saya kejepit ini ya. Ah, kejepit. Kejepit dia. Posisi panas, kita pun lupa membawa pisau naik, ketinggalan lagi. Ya, memang sih bisa pakai ranting, cuman ya ala kadarnya lah, pecah-pecah, tidak bisa dijual pakai sarang. Jadinya gitulah, nggak bisa dijual pakai sarang, ditiris saja jadinya. Kan saya lagi ngukir patung siapa, Pak? Lagi ngukir patung siapa tuh? Messi katanya, patung Messi. Ah, ukir. Nah, tuh. Sorong dari belakang tuh. Nah, itu jadinya belobang dia. Hai. Bertindik lagi dia. Oke. Okay. Alangkah nasib. Nah, lepas. Oke, okay, hingga kita turun lagi. Bila kita lihat hasilnya di bawah ya. Kita mau super cepat nih. Cepat turun, cepat buka safety. Cepat bernapas lega. Panas. Udah sempet-sempet ini. Udah bengek. Dah. Oke. Oke, guys. Sampai di sini saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Dan semoga Anda semua terhibur dengan video kami ini. Mohon maaf kalau kami ada salah. Mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sudah terus mensupport dan mendukung channel saya ini. Dan yang belum support, yang belum subscribe, mohon di subscribe juga. Biar channel kami ini makin berkembang di 2023. Di tahun yang baru ini ya. Oke, guys, saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.